Ada pecinta kuliner dan ingin merasakan kuliner khas Jawa Tengah, kini tak perlu bingung. Salah satu resto di Surabaya Barat ini menyajikan menu khas Jawa Tengah yang otentik, yang mengingatkan Anda pada suasana kampung halaman. Kapan terakhir Anda menikmati makanan khas dari kampung halaman? Kini, jika Anda masih rindu dengan kampung halaman, Warung Pati Surabaya menyajikan menu khas Jawa Tengah dengan santapan nasi ayam liwetnya. Nasi gurih dengan dipadukan sayur lodeh manisnya khas Pati membuat Anda terbayang kembali ke kampung halaman. Tak hanya sayur lodeh nan gurih, namun suwiran ayam yang lembut menambah lengkap cita rasa di lidah. Menu baru dari sajian Warung Pati ini ditujukan untuk Anda agar tak merasa bosan dengan menu makanan yang itu-itu saja. Ada nasi campur, ada nasi gudeg yang kita ciptakan menu-menu yang baru, jadi memanjakan kuliner masyarakat. Selain menu utama nasi ayam liwet yang menghadirkan cita rasa kampung halaman, ada pula menu dessert tradisional yang tak kalah manis dan patut dicoba. Menu bubur sagu adalah menu yang mungkin sudah jarang Anda temui, apalagi di kota besar seperti Surabaya ini. Rasanya yang manis menjadikannya sajian tepat sebagai menu penutup hidangan Anda. Timothy Lee, Diwan Bayu, Surabaya TV.